Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini Rabu 27 Oktober 2021, kita akan tergabung langsung dengan tiga jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan sudah ada rekan kami berita pertama dari Kabupaten Tanah Toraja. Rekan kami Tommy Pasero akan melaporkan terkait dengan SPBU di Toraja Utara dijaga Satpol PP, tangki siluman jadi incaran. Baik, Tommy. Baik, Ririn, terima kasih. Jadi, hingga saat ini, setelah kurang lebih satu bulan, kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM masih terjadi di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Merespon hal ini, pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengarahkan atau menurunkan petugas Satpol PP untuk melakukan pengawasan atau penjagaan di semua SPBU di Kabupaten Toraja Utara. Ririn. Tommy, seperti apa pengawasan yang dilakukan Satpol PP di sana, Tommy? Ya, jadi pengawasan ini sudah berlangsung 4 hari, Ririn, di mana petugas melakukan pengawasan baik di dalam SPBU dan di luar lokasi SPBU. Jadi ada berbagai hal di adanya kelangkaan BBM dan juga keresahan. Ririn, kembali ke studio. Baik, apa sasaran dari pengawasan tersebut, Tommy? Pertama, Ririn, terkait laporan masyarakat dengan adanya mobil ataupun motor yang menggunakan tangki siluman atau tangki rakitan. Petugas juga melakukan pengawasan terhadap pengendara yang berulang kali melakukan pengisian. Kemudian kepada pengendara atau warga yang melakukan pengisian jergen namun tidak memiliki izin. Baik. Untuk pengendara yang melanggar, bagaimana penanganannya secara langsung, Tommy? Jadi, sampai kami laporkan izin, selama 4 hari di pengawasan ini dilakukan dominan yang didapatkan petugas itu adalah pengendara yang berulang kali melakukan pengisian ketika BBM sudah tiba di SPBU-SPBU. Nah, bagi pengendara yang didapatkan melanggar ini, menurut Kepala Satpol PP Toraja Utara Rianto Yusuf, akan diserahkan ke pihak kepolisian untuk melakukan proses lebih lanjut atau penindakan lebih lanjut. Ririn. Baik, Tommy. Bagaimana tanggapan dari pihak Satpol PP sendiri atau dari masyarakat sekitar, Tommy? Ya, seperti yang saya katakan tadi, Ririn, tanggapan ini sudah berlangsung cukup lama. Diduga adanya beberapa hal faktor yang mempengaruhi kelangkaan BBM ini. Jadi, pemerintah langsung merespon dengan mengerahkan Satpol PP. Jadi, semua SPBU yang ada di Toraja Utara dilakukan pengawasan oleh petugas Satpol PP. Petugas melakukan pengawasan ketika bahan bakar minyak sudah masuk seperti pada pagi hari dan malam hari. Dan kami juga tadi sudah melakukan konfirmasi atau wawancara langsung dengan Kepala Satpol PP, maksud saya pelaksana tugas